kali ini Ica mau mereview mobil Corolla. Ica di sini mau menggali-gali masalah di mobil Corolla. 1, 2, 3, let's go. Yo, semua fish di belakang tombol dapatkan layanan terbaru dari kami. Nah, kalau saya pribadi saya udah berwaskan. Detail banget gitu. Bengkel tombol pilihanku. Halo teman lovers, welcome back to channel YouTube Bengkel Tombol Pilihanku. Nah guys, di tahun ini saya mau ngucapin selamat tahun baru dulu ya. Semoga di tahun ini lebih baik daripada tahun itu. Nah kali ini Ica mau mereview mobil Corolla. Ica di sini mau menggali-gali masalah di mobil Corolla yang lampu ABS-nya itu menyala. Kira-kira kenapa? Penyebabnya apa dan solusinya apa? Nah di sini Ica mau nayangin ini. Lanjut ya. Oke guys, jadi masalah pada mobil Corolla ini kami lakukan scan data agar normal kembali. Selain scan data, kami juga melakukan treat injector. Apa sih fungsi treat injector itu? Nah, fungsinya yaitu membersihkan dan mencegah lubang pin injector dari residu sisa pembakaran. Selain itu ada lagi guys, yaitu untuk menjaga sistem bahan bakar selalu bersih apabila digunakan secara teratur. Jadi untuk Anda semua bisa lakukan perawatan mobil dan perbaikan serta fogging AC mobil di Bengkel Tamo Probolinggo. Dan guys, fogging AC mobil di sini itu gratis jika Anda mengambil promo di Bengkel Tamo Probolinggo. Promo di Bengkel Tamo Probolinggo banyak loh. Ica tunggu di sini ya. Dadah. Oke teman lovers, jadi terima kasih ya sudah menonton video kami. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi GoTomo di Play Store handphone Anda untuk kemudahan dan kenyamanan urusan perawatan mobil Anda. Dadah, terima kasih.